Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Pelakon Puteri Saraliana 38 mendedahkan identiti pemilik gambar tangan yang dimuat naik di akaun Instagram miliknya baru-baru ini. Ialah pelakon Indonesia dikenali Andy Arsel Rahman, 36 tahun. Puteri Sara berkata lelaki berkenaan juga adalah rakan kongsi perniagaannya yang kini dijalankan di negara jiran itu dan secara tidak langsung membuatkan mereka rapat dan saling mengenali antara satu sama lain. Namanya Andy Arsel dan dia adalah pelakon Indonesia yang juga seorang ahli perniagaan. Jadi sekarang kami bekerja sama menjalankan perniagaan produk penjagaan kulit dan tudung kerana dia berhasrat meluaskan bisnes itu di Malaysia. Buat masa ini kami berhubungan baik untuk sama-sama memberi fokus terhadap perniagaan, kata Puteri Sara. Kebetulan kami juga memang ada minat yang sama dalam bidang perniagaan, katanya kepada Harian Metro. Ditanya status lelaki itu, Puteri Sara memaklumkan masih bujang dan dia tak akan sesekali berkahwin rapat dengan milik orang, ujurnya. Dia tidak mahu mencari masalah dengan mana-mana pihak, takkan saya nak kacau orang punya, mestilah dia masih bujang, katanya yang melakonkan watak Ratu Sukma dalam teater musikal kanak-kanak Pak Pandi dan Lambuh Ajaib. Puteri Sara berkata perniagaan diusahakan, mereka turut dirancang dibuka di Malaysia. Bagaimanapun, sekarang sudah melebarkan sayap perniagaan di Singapura dan Brunei. Apapun selain terbabit dengan perniagaan di Indonesia, saya juga ke Jakarta sebab ada penggambaran filem. Tapi sekarang ada masalah sedikit dan ia penggambaran terpaksa ditundakan dulu, katanya. Terdahulu, tular di media sosial gambar tangan lelaki misteri yang dimuat naik Puteri Sara di Instagram. Rata-rata netizen menebak gerangan lelaki berkenaan adalah pelakon dari Indonesia. Pada 14 Jun lalu, Puteri Sara sah bercerai talak satu dengan bekas suaminya yang juga pengarah Samsul Yusof, 39 tahun, di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.